Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Perdana edisi 10 November 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Bayaran BKM Fasa 4 diawalkan bermula Selasa. Tambahan 40 bas perantara LRT mudahkan perjalanan penumpang. Bantuan Keluarga Malaysia BKM Fasa 4 dipercepat dengan mula dikreditkan Selasa depan. Fasa terakhir pemberian bagi tahun 2022 itu sepatutnya diagih Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bayaran BKM disegera sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Keputusan mempercepatkan pembayaran BKM Fasa 4 daripada bulan Disember, kita percepatkan kepada bulan November kerana bagi persediaan untuk menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pada pertengahan bulan November. Jadi kita bagi awal ni sebab kita takut banjir berlaku. Jadi yang pertamanya untuk kegunaan waktu banjir. Dan yang kedua, walaupun dikreditkan dalam akaun masing-masing, kalau banjir tak boleh keluar ke bandar, jadi mereka tak boleh nak menggunakan wang tersebut. Dana RM2.1 bilion akan dikreditkan ke akaun 5.2 juta penerima secara berperingkat dan dijangka selesai 18 November ini. Perdana Menteri ditemui selepas program Ramah Mesra bersama penduduk kampung Batu Bor di Berpahang. Ya, Selasa depan juga, bantuan musim tengkujuh BMT kepada lebih 232,000 pekebun kecil seluruh negara akan diagih. Bantuan akan diberi kepada golongan itu yang berdaftar dengan RISDA. Bayaran dipercepat sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan bersetuju menaikkan kadar pembayaran BMT daripada RM600 kepada RM800 tahun hadapan. Empat puluh bas perantara percuma ditambah bagi membawa penumpang terjejas berikutan penutupan 16 stesen tren LRT antara Kelana Jaya dan Ampam Park. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, penambahan bas itu menerusi kerjasama Smart Selangor dan Mara Liner dengan masing-masing menyediakan 20 bas. Menerusi tambahan 40 bas itu, Rapid Bus kini beroperasi dengan 123 bas perantara bagi menampung jumlah penumpang yang tinggi. Beliau mengadakan lawatan di Pusat Operasi OCC LRT Laluan Kelana Jaya selepas pakar teknikal dari Pejabat Thales Group di Kanada serta Singapura tiba untuk menjalankan pemeriksaan di OCC Prasarana. Perkembangan lanjut mengenainya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Rapid Rail sebelum ini memaklumkan sistem kawalan tren automatik yang tidak stabil dikenalpasti punca gangguan berkenaan pada Sabtu dan Isnin lalu hingga menjejaskan sejuta pengguna. Sementara itu, penumpang bas perantara menikmati tambang percuma hingga Selasa depan. 80 petugas prasarana ditempatkan di stesen terjejas bagi memantau kelancaran penumpang bas perantara. Of course, yeah, of course it will help and of course it's free, that's why it's very convenient for users, for passengers to get their destination very quickly. Saya baru hari ini first time naik bus tu. So far bila saya dah sampai dekat bus sini tadi, bus tu memang sedia lah, so saya boleh terus naik and then sampai sini.
Memang mencukupi lah apa yang saya tengok. Sebab kita ada cover bas setiap laluan akan masuk LRT. Kalau berbanding semalam, hari ini lagi okeylah sebab dia tambah bas kan. Perjalanan diorang pun tak tunggu lama dekat bus stop. Dalam pada itu, perkhidmatan LRT terjejas berkemungkinan boleh kembali beroperasi lebih awal daripada dijadualkan. Petanda positif diperoleh hasil ujian pergerakan ke atas 10 tren. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Muhammad Azharuddin Mat Shah berkata, dalam sesi ujian itu didapati hanya sebuah tren terpaksa dikawal secara manual. Namun selepas beberapa kali ujian dilakukan, akhirnya ia berjalan lancar. Demi keselamatan penumpang, perkara itu akan disahkan pakar luar negara yang akan menjalankan pemeriksaan. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Barisan Nasional BN yakin mampu menang 112 kerusi dalam PRU15. Tegas Perdana Menteri, parti itu tidak perlu membentuk kerajaan campuran. Sebaliknya, hanya bersama rakan Sabah dan Sarawak bagi memperkukuh kerajaan. Setakat yang ditaklimatkan tadi, kita boleh melepasi 112 ya, untuk membentuk kerajaan sendiri. Walaubagaimanapun saya percaya kita juga tidak akan bersendirian dalam membentuk kajian. Kita perlukan kajian yang lebih kuat. Rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak pasti akan bersama kita. Beliau optimis kerajaan kukuh dan stabil boleh ditubuh memandangkan Akta Anti Lompat Parti telah dikuatkuasakan. Hasil laporan mesyuarat, 5 pemimpin utama UMNO juga mendapati rakyat kembali yakin kepada BN dan ia sedang mendahului sokongan rakyat. 3 ditahan di negeri berasingan semalam kerana disyaki terlibat salah laku dan jenayah berkaitan pilihan raya. 21 kertas siasatan turut dibuka. Menurut pengarah OP PRU15 PDRM, Datuk Seri Hazani Ghazali, tangkapan pertama dibuat di Johor Bahru berkaitan insiden bakar bendera parti politik. Tangkapan berikutnya dibuat di Petaling Jaya, Selangor. Suspek dicekup selepas didakwa memeras ugut petugas parti yang mahu mendirikan kemah dan mengadakan kempen. Di seberang Perai Tengah, Pulau Pinang pula, seorang lelaki diberkas selepas disyaki melakukan kekerasan kepada petugas yang memasang bendera. 18 lagi kesalahan berkaitan pilihan raya di seluruh negara turut disiasat. Antaranya, tohmahan dan insiden merosakkan bendera serta sepanduk. Selain itu, 8 ceramah politik di Kedah, Perak dan Pahang dikesan dianjur tanpa permit. Polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang mengganggu proses kempen PRU ke-15. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkan 2,500 pasukan Op Cantas Khas menjalankan risikan serta pemantauan bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. Tidak menimbulkan provokasi kepada mana-mana pihak yang sama-sama berada dalam urusan kempen raya ini.
Contohnya seperti merosakkan, membuat khianat kepada poster-poster pilihan raya, banner dan seumpamanya. Di masa yang sama juga, mengganggu-gugat ke perjalanan ceramah-ceramah yang dijalankan oleh mana-mana pihak. Ini juga akan menimbulkan kegusaran dan juga pergeseran di kalangan mereka yang berada di tempat yang semasa berkempen tersebut. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, saudara. Ini pula mengenai tahap kesiapsiagaan PDRM menjelang hari pengundian awal pada 15 November. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, persediaan rapi dilakukan bagi memastikan proses itu berjalan lancar. Undi awal pada 15 November ini biasanya tidak menimbulkan banyak masalah kerana kesemua tempat-tempat mengundi tersebut diadakan di premis-premis ATM untuk angkatan tentera dan di PDRM, di Polisi Raja Malaysia untuk anggota polis. Jadi seperti mana yang lepas-lepas pada umumnya perjalanan undi awal berlangsung dengan lancar dan tanpa sebarang masalah. 616 pusat mengundi awal akan dibuka bagi proses pengundian awal. Ia membabitkan 118,794 anggota PDRM dan pasangan serta 146,737 anggota ATM bersama pasangan. Anggota tentera diingatkan tidak hadir sebarang kempen politik dengan berpakaian seragam. Mereka juga tidak dibenar menyertai kempen secara langsung. Menurut Panglima Tentera Udara Tan Sri Muhammad Asghar Han Goriman Han, anggota tentera dibenar hadir ceramah politik dan bebas mengundi calon pilihan. Namun mereka perlu akur dengan etika ketenteraan. Untuk tentera, dia allow boleh menghadiri ceramah-ceramah tetapi tidak di dalam pakaian tentera. Tidak boleh terlibat mengambil sepanduk-sepanduk atau banners and all those things untuk aktiviti politik. So, itu sudah termaktub. Dan saya rasa perkara ini telah diberitahu kepada mereka. Beliau ditemui selepas Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada 522 veteran ATM di Alustar. Majikan tidak dibenar mengenakan sebarang penalti atau memotong gaji pekerja yang keluar mengundi. Kebenaran itu selaras peruntukan di bawah subseksyen 25-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tegas Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, majikan boleh didakwa dan didenda RM5,000 atau penjara setahun jika disabitkan kesalahan. Antara langkah yang boleh majikan lakukan, memberi time off kepada pekerja yang mengundi di tempat pengundian berdekatan atau diberi pelepasan bagi pekerja di tempat pengundian yang jauh. Manakala pekerja yang memerlukan lebih daripada satu hari untuk ke lokasi mengundi boleh mengambil cuti tahunan. Berbaki 9 hari lagi PRU15, jentera terus digerakkan parti-parti yang bertanding. Pertemuan fizikal maupun menerusi media sosial jadi platform untuk calon mendekati pengundi. Di Pulau Pinang, calon BN Permatang Pau, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said mengadakan pertemuan dengan masyarakat Cina di Taman Himalaya Samagaga. Penduduk sekitar mengharapkan penambahbaikan terhadap infrastruktur jalan raya dan mahu masalah peparitan ditangani segera. Sementara itu di Sabah, perang bendera dalam kalangan parti bertanding terus meriah. Calon warisan Parlimen Batu Sapi alias Sani menyantuni penduduk di PPR Lintas Sibuga. Manakala calon Pakatan Harapan Sandakan Vivian Wong Shee Yi bersama jentera menyampaikan risalah kepada peniaga di sekitar bandar utama IGM Batu Enam. Di Selangor, calon Pakatan Harapan Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari berikrar akan menyumbang 100% gajinya sebagai ahli parlimen kepada dana komuniti Gombak. Inisiatif menerusi manifesto ini bagi meningkatkan infrastruktur di kawasan tersebut jika berjaya memenangi kerusi berkenaan.
meninjau aktiviti calon Barisan Nasional Dun Guai, Datuk Sabariah Saidan. Beliau menyantuni usahawan desa di bengkel tanaman sayur-sayuran dan industri desa Mengkarak, Pahang. Manakala seterunya, calon PN Nur Hashimah Mat Noh turut menyantuni warga Bera di sebuah kedai makan di kawasan Terbabit. Bukan setakat perang poster atau ceramah politik, PRU 15 turut memberi limpahan rezeki kepada peniaga kecil terutama sepanjang tempoh kempen. Tidak terkecuali peniaga dan penjaja di Sungai Besar Selangor. Mereka akui sebelum ini pelanggan hanya terdiri daripada warga setempat. Namun sejak PRU 15 membuka tirai, ramai orang luar yang datang berkunjung untuk berkempen bagi parti masing-masing. Ada antara mereka yang datang sejauh Melaka, Negeri Sembilan dan Perak. Situasi itu ternyata mengundang rezeki berlipat kali ganda kepada peniaga kecil di kawasan Sungai Besar. Bertambahlah pendapatan kami, syukur Alhamdulillah. Dan sekarang ini bertambah meningkatlah diikuti dengan kempen pilihan raya. Dari itu, kalau diikutkan, kalau dulu pendapatan tu agak cukup makan, tapi sekarang ini syukur Alhamdulillah memang ramai. Lagi-lagi bila dah ada teman-teman yang viralkan kedai ini. Saya harap sepanjang musim berkempen untuk PRU 15 ini, jualan saya atau produk saya seperti krepek dan juga sos akan meningkatlah. Memandangkan ramainya orang-orang yang datang untuk membantu kempen pilihan raya. Dengan adanya kempen pilihan raya ini, harap dapat membantu ekonomi peniaga-peniaga kecil daerah Sabak Bernam, Sungai Besar, Kincan. Di kawasan-kawasan kampung ni jarang orang luar masuk. Jadi dengan adanya pilihan raya ni, harap dapat membantu sikit, sedikit sebanyaklah. Buat masa ini Alhamdulillah lah, kita punya perniagaan semuanya berjalan lancar dan pengunjung pun suka datang ke tempat kita, dan kita akan bagi menikmati bahulu panas yang kita bakar itulah. Dan pengunjung pun boleh tengok sendiri cara-cara yang kita buat semua, dan Alhamdulillah buat masa ini pengunjung sangat berpuas hati dengan kita punya komitmen yang kita bagi dengan diorang, kerjasama maksudnya. Customer pun berpuas hati lah dengan kita punya layanan, dan kita mengharap pada minggu hadapan untuk pengunjung ramai lagi datang ke tempat kita untuk merasai dan boleh melihatlah cara-cara kita menjualkan kita punya produk. Tempoh kempen yang berbaki sekitar seminggu lagi diharap dapat terus memberi pendapatan dan merancakkan aktiviti ekonomi di kawasan itu. Dalam pada itu, tiada insiden luar kawalan dilaporkan berlaku di Kedah sepanjang tempoh kempen. Semua calon bertanding patuh peraturan dan tidak menimbulkan sebarang provokasi. Ikuti laporan Fahmi Zaidi. Rata-rata masyarakat yang ditemui turut mengakui politik kini dilihat semakin matang. Malah, tiada sebarang insiden yang tidak diingini dilaporkan berlaku sepanjang tempoh berkempen dilaksanakan. Cuma menurut data polis Diraja Malaysia PDRM, 5 ceramah dibuat tanpa permit di negeri ini semalam. Alhamdulillah lah, kali ini kita tengok perubahan ketara lah. Sebab sebelum-sebelum ni kalau kita tengok net-net PRU yang lepas-lepas, mereka banyak kempen orang kata kawan ni memburukkan kawan ni. Kan? Ada yang menggunakan politik perkauman. Tapi kali ini nampak politik mereka cara berkempen itu matang. Tak ada orang kata macam nak tuduh yang bukan-bukan ataupun nak bangkit isu-isu yang bukan-bukan melibatkan negara ke apa. Kita nampak okeylah macam ni. Kita tengok kan, cara kempen lah ni, tak ada masalah. Kan? Dia boleh jadi macam secara okeylah. Secara sihat kan. Tak ada masalah apa. PRU kali ini saya tengok tak ada yang provokasi apa antara satu sama lain. Kiranya politik kali ini bersaing cara sihat lah. Cara sihat, lepas tu tak ada salahkan satu sama lain. Betul, sebab kalau kita tengok sekarang kan, kalau dulu markas tak boleh rapat-rapat, bersebelahan tak boleh sebab bergaduh lah apa kan. Tapi sekarang kalau macam dekat kampung, kalau pergi dekat kampung Jeruju tu, homestay kampung Jeruju, hampa boleh tengok markas 3 parti kat situ. Ada Pejuang, ada BN,
ada PN, ada jadi kalau kata buat makan-makan pun semua bakal boleh kira matanglah. Calon dan penyokong parti politik yang bertanding haruslah berkempen secara berhemah bagi mengelakkan dari berlakunya ketegangan. Ini secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi hubungan keluarga Malaysia selain dapat menarik hati pengundi. Fahmi Zaidi, RTM. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus cita, kita daki puncak jaya. Komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. RHB Investment Bank Berhad menyemak naik unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia tahun ini kepada 7% berbanding 6% sebelumnya. Semakan semula itu, berikutan perbelanjaan pengguna yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku ketiga dan daya tahan pengguna pada suku keempat 2022. Firma penyelidikan itu juga tidak menjangkakan sebarang kemelesetan teknikal selain turut menganggarkan kadar pertumbuhan KDNK sekitar 5% tahun ke tahun. Bank Negara Malaysia, BNM, dijadual mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku ketiga 2022 esok. Sementara itu, kenaikan harga minyak mentah pada separuh pertama 2022 dan parasnya yang tinggi mungkin mencetuskan sentimen bahawa keadaan itu akan menyebabkan penurunan ketara dalam pertumbuhan global. Bagaimanapun katanya, setiap negara mempunyai dinamik yang berbeza. Malaysia merupakan pengeksport minyak bersih dan berdasarkan model kajian firma tersebut, setiap kenaikan harga minyak akan disusuli kenaikan KDNK. Mengenai kadar dasar semalaman OPR, BNM dijangka menaikkannya kepada antara 3% dan 3.5% tahun hadapan, mengambil kira langkah Bank Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Ekonomi negara diunjur berkembang kukuh dan kekal dalam trajektori pertumbuhan positif bagi suku ketiga 2022. Menjelang pengumuman prestasi ekonomi oleh Bank Negara Malaysia esok, CGS-CIMB menjangka pertumbuhan dua angka bagi keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 13.5% berbanding 8.9% suku sebelumnya. Pertumbuhan akan disumbangkan pemulihan berterusan dalam sektor berkaitan pelancongan serta kesan asas lebih rendah. Penetapan harga siling dan subsidi yang meminimumkan kesan terhadap pendapatan boleh guna juga berupaya memberi sokongan kepada pertumbuhan penggunaan. MIDF Research pula berkata, jualan perdagangan pengedaran yang kukuh memberi bayangan kepada pertumbuhan KDNK yang lebih baik. Momentum permintaan domestik yang menggalakkan dijangka berterusan pada suku keempat 2022 hingga 2023. Bank Islam mengunjurkan ekonomi akan berkembang 13.3% bagi tempoh sama. Perbelanjaan swasta dan perdagangan luar akan menjadi pemacu utama pertumbuhan suku berkenaan. Baik, bagi memastikan sasaran penggunaan kenderaan elektrik EV mencapai 38% daripada jumlah keseluruhan industri TIV menjelang 2030, beberapa perkara perlu diberi perhatian. Antaranya isu berkaitan pembangunan infrastruktur, bakat dan ekosistemnya. Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Muhammad Zulhilmi Ahmad berkata, negara mengambil pendekatan progresif dalam peralihan hybrid ke EV. Turut dipergiat usaha menarik pelaburan baharu dalam bidang berkenaan. Sasaran 38% penggunaan digariskan dasar otomotif negara.
Projek ladang solar terapung di kawasan Tasik Danau Touban, Pasir Mas, Kelantan dijangka siap sepenuhnya Mac tahun depan. Setakat ini, projek bernilai RM450 juta ringgit itu telah mencapai kemajuan lebih 90%. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, projek solar berkapasiti 100 MW itu mampu menjana tenaga untuk 40,000 rumah. Matlamat yang saya sebutkan tadi untuk mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dan juga gas rumah kaca dan sebagainya. Ini adalah matlamat kerajaan lah, untuk mengurangkan karbon dioksida ni, dan juga dengan tenaga hijau ini ia menyumbang kepada pencapaian ini. Projek ladang solar terapung merupakan usaha sama antara syarikat Saipak Estuary dan Cove Suria Sdn Bhd serta Kelantan Utilities Mubarakah Holdings Sdn Bhd. Pilihan raya umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di sekitar Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Namun demikian, hujan yang sedang berlaku melibatkan bahagian timur Pahang dan juga Johor dijangka boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat jingga melibatkan kawasan di sekitar Rompin dan juga Mersing. Manakala amaran cuaca peringkat waspada juga dikeluarkan melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan. Hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke 11 November nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa waspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Bintulu, Kapit dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
teruskan kita bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. MyTV RTM bawa kerancakan Piala Dunia ke Malaysia. The Rhinos, jangan terlalu selesa. Terima kasih, Fariz Dahezer. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita baik buat semua peminat sukan tanah air. Menjelang sepak mula kejohanan Piala Dunia 2022 di Qatar bulan ini, kerancakan saingan bola sepak paling berprestij di dunia itu pastinya akan disajikan kepada seluruh peminat di Malaysia secara langsung oleh Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan bagi memenuhi impian tersebut, syarikat MyTV Broadcasting Sdn. Bhd. MyTV selaku penaja siaran di RTM menawarkan siaran langsung secara percuma di platform MyTV. Inisiatif ini bertujuan memberi pengalaman terbaik buat seluruh keluarga Malaysia menonton kejohanan berprestij sekaligus memahat kenangan tersendiri dalam diri masing-masing. Majlis menandatangani memorandum penajian itu diwakili Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Ketua Pegawai Eksekutif MyTV Muhammad Helmi Harid. Sepanjang kempen Piala Dunia 2022 ini, RTM bakal menyiarkan 41 perlawanan dengan 27 daripadanya disiarkan secara langsung dan 14 lagi siaran tertunda. Kesemua perlawanan ini boleh ditonton di saluran TV2, TV OK dan saluran sukan RTM. Kalau ada lagi, masih ada lagi penaja-penaja yang ingin menaja siaran kita ini, kita masih buka lagi. Dan apa ni, kalau ikut rating kita TV 2 dan TV OK sangat sangat baik dari segi rating dia. So kita masih lagi buka kepada mana-mana penaja yang berminat, sebab bola sepak ni semua orang minat. Dia punya tontonan dia tinggi, sangat tinggi. Platform MyTV yang ketika ini mempunyai 5 juta penonton dijangka dapat meningkat kepada angka 8 juta sedikit masa lagi. MyTV sebenarnya memberi kepada rakyat satu experience atau pengalaman secara percuma di mana rakyat dapat menonton ya bola sepak bertaraf dunia tanpa sebarang bayaran langganan bulanan ya. Kualiti yang kami sediakan adalah kualiti HD ya. Tidak diganggu dengan cuaca. Bagi edisi Piala Dunia ini, RTM turut tampil dengan 7 pengacara sukan dan 12 panel jemputan terdiri daripada bekas pemain dan jurulatih kebangsaan. Selama 20 tahun, RTM tidak pernah terlepas menyiarkan perlawanan Piala Dunia dalam usaha memenuhi impian rakyat Malaysia menonton kejohanan 4 tahun sekali itu secara percuma. Menjelang aksi suku akhir kedua Piala Malaysia, bekalan satu gol yang dibawa pada aksi pertama menentang Kuching City FC minggu lalu masih belum cukup buat Sabah FC untuk berasa selesa apabila beraksi di Stabilikas malam esok. Meskipun turun di hadapan penyokong sendiri di Rhinos, sebaliknya harus lebih berwaspada terhadap kebangkitan Kuching City jika mahu mencipta kembali sejarah layak ke separuh akhir 4 tahun lalu. Pemain tengah Sabah, Irfan Fazail berkata pasukannya masih menghormati Kuching City yang berjaya memberi tentangan sengit kepada mereka di Stadium Negeri minggu lalu. Malah Irfan menyifatkan peluang kedua-dua pasukan masih seimbang untuk layak ke peringkat seterusnya. Justru pemain berusia 31 tahun itu mengharapkan kelebihan di laman sendiri serta sokongan padu penyokong The Rhinos mampu menjadi pembakar semangat buat dia dan rakan sepasukan. Pada aksi suku akhir pertama lalu, jaringan Badrul Bakhtiar pada minit ke-69 menjadi pemisah kedua-dua pasukan yang akan merebut slot ke separuh akhir Piala Malaysia musim ini. Satu lagi aksi malam esok menyaksikan Johor Darul Ta'zim melayang kunjungan Kelantan FC dengan bekalan selesa 3 gol. Bola muntah yang ditepis. Perkembangan sukan pelayaran, skuad pelayaran Malaysia berjaya menaiki podium dalam kejohanan kapal layar antarabangsa ke-31 di Athens, Greece.
Gandingan Muhammad Fauzi Kamansyah selaku skipper dan kru Juni Kamariah Nur Jamili meraih tempat kedua keseluruhan dalam kelas International 470 campuran. Mereka tumpas kepada pelayaran rumah dalam kejohanan yang melibatkan 10 perlumbaan sekaligus membawa pulang pingat perak. Pasangan negara itu turut mempamerkan prestasi membanggakan apabila mampu memberi cabaran sengit kepada pasangan Greece yang berada di ranking ke-15 dunia. Selain itu, Fauzi dan Juni turut berjaya meraih tempat pertama dalam perlumbaan ke-7 dan ke-8. Ini merupakan kejohanan luar negara pertama buat pasangan ini selepas menyertai saingan di Jerman pada Jun lalu. Sebanyak 14 pasukan pembangunan bakal berentap merebut gelaran juara kejohanan ragbi lelaki bawah 16 tahun yang akan berlangsung pada 12 dan 13 November ini. Kesemuanya yang terdiri daripada pasukan peringkat daerah, pusat latihan negeri dan pasukan jemputan itu juga akan memburu trofi Piala Datuk Bandar Petaling Jaya yang menjadi prestij kejohanan ini di Astaka Petaling Jaya. Jelas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Muhammad Azhan Muhammad Amir, kejohanan yang pertama kali diperkenalkan ini bakal menggunakan format pertandingan 10 sepasukan. Ia dianjurkan bersama oleh MBPJ dan Kesatuan Rugby Selangor sebagai antara inisiatif mempertabatkan sukan rugby di negeri berkenaan. Jadi ini adalah merupakan satu kejayaan dan saya kira satu permulaan untuk negeri Selangor untuk bergerak lebih ke hadapan dalam bidang rugby. Dan melalui kejohanan ini kita merasakan dengan prestasi semasa yang ada baiklah dapat pingat perak untuk semua. Dengan adanya kejohanan ini kemungkinan one day kita akan dapat jadi champion pula. Kita boleh duduk sebaris dengan negeri-negeri lain yang lebih mendahului kita dalam bidang rugby ketika ini. Tambah beliau, kejohanan ini bukan sahaja memberi impak kepada prestasi pemain rugby di Selangor, malah turut menjadikan Petaling Jaya sebagai pusat tarikan pelancongan sukan. Royal Selangor dan Access Sport mengumumkan kerjasama dengan e-racing GP yang kini semakin berkembang dalam sukan lumba simulator di rantau ini serta meneruskan pencarian bakat-bakat baru di Asia Tenggara. Kerjasama mereka sebelum ini telah membuahkan hasil dengan penganjuran 3 kejohanan edisi global yang mendapat sambutan pelumba, simulator, amatur dan profesional rantau Asia Tenggara. Bekas pelumba Formula 1 negara Alex Yeo mengakui perlumbaan secara simulasi ini mempunyai cabaran tersendiri dan sudah pasti berbeza dengan adrenalin yang dirasai di atas rita saingan sebenar. Tambahnya, perlumbaan yang diadakan secara simulator itu juga memerlukan para pelumbanya memiliki visi grafik yang lebih pantas dan penggunaan timing yang baik. Beliau turut mengakui Malaysia berjaya melahirkan bakat-bakat baru pelumba simulator ini dan ia satu perkembangan positif buat negara. Alex ditemui ketika hadir menyaksikan perjanjian kerjasama Royal Selangor dan e-racing GP di Kuala Lumpur. Perkembangan tenis pusingan akhir Next Gen ATP. Pemain remaja Switzerland Dominic Stricken menempah tiket ke peringkat 10 akhir selepas dipaksa bekerja keras dalam pertarungan 5 set untuk menewaskan pemain tuan rumah Lorenzo Musetti awal pagi tadi. Stricker yang turun sebagai pilihan ketujuh diberi tentangan hebat oleh Musetti yang mendapat sokongan penuh peminat sendiri. Bagaimanapun, dia berjaya mengatasi kebangkitan pilihan kedua itu dengan kejayaan 4-3, 4-3, 3-4, 3-4 dan 4-3 dalam masa lebih 2 jam. Ini kemenangan kedua Stricker di peringkat kumpulan selepas dia membuka kempen dengan menewaskan Jack Draper semalam. Pemain berusia 20 tahun itu akan menambahkan baki saingan dengan bertemu pemain Taiwan Sang Chun-Sin pada awal pagi esok. Sementara itu, pemain Britain Jack Draper pula mencatat kemenangan pertama di kejohanan ini selepas mengalahkan Sang Chun-Sin dalam 4 set. Pilihan ketiga itu bangkit dari kekalahan set pertama untuk mendominasi 3 set berikutnya dengan kemenangan 1-4, 4-2, 4-3 dan 4-2. Dia kini perlu mencatat kemenangan ke atas Musetti awal pagi nanti jika mahu menempah satu lagi slot ke separuh akhir sebagai naib juara kumpulan. Kejuaraan Rally Dunia kembali semula ke Jepun buat kali pertama selepas kali terakhir dianjurkan 12 tahun lalu. Lebih menarik, ia juga merupakan perlumbaan penutup bagi saingan musim 2022.
Aksi Piala Liga Inggeris pengendali Chelsea, Graham Potter, kini semakin tertekan selepas anak buahnya terus mengalami kekalahan. Selepas mengalami beberapa siri kekalahan dalam saingan Liga Perdana, England kali ini The Blues tersingkir dari kempen Piala Liga Inggeris selepas tumpah 0-2 kepada Manchester City di pusingan ketiga. Turut terkeluar Arsenal yang tewas 1-3 kepada Brighton di laman sendiri. Beraksi di Stadium Etihad, Manchester City dan Chelsea saling melancar serangan ke arah kubu lawan masing-masing namun gagal menghasilkan sebarang gol. Selepas rehat, City akhirnya berjaya memecah kebuntuan menerusi sepakan percuma menarik Riyad Mahrez. Jaringan Julian Alvarez kemudian menjamin kemarahan skuad kendalian Pep Guardiola itu ke pusingan 16 terbaik. Turut ke pusingan seterusnya adalah penyandang juara Liverpool. Bagaimanapun, anak buah Jurgen Klopp terpaksa menunggu sehingga penentuan penalti selepas terikat tanpa jaringan dengan Derby County sepanjang 90 minit di Anfield. Penjaga gol Kevin Kelleher muncul viral The Reds apabila bertindak cemerlang menafikan penalti lawan sekaligus memastikan Liverpool menang 3-2. Sementara itu, pendahulu Liga Perdana Inggeris Arsenal juga turut bungkus awal. Skuad kendalian Mikel Arteta itu gagal meneruskan momentum kemenangan Liga apabila ditundukkan Brighton 1-3 di Stadium Emirates. Eddie Nketiah meletakkan Arsenal di depan pada minit ke-20. Namun, kesilapan penjaga Calhoun pada penampilan pertamanya membolehkan Danny Welbeck menyamakan kedudukan buat Brighton menerusi sepakan penalti. Brighton kemudian menambah dua lagi jaringan menerusi Kouro Mitoma dan Tarik untuk menjamin slot ke pusingan 16 terbaik. Aksi Bundesliga, pasukan tangga kedua Union Berlin terlepas peluang merapatkan kedudukan dengan pendahulu Bayern Munich selepas diikat dua sama oleh pasukan kelompok bawahan Augsburg di laman sendiri awal pagi tadi. Penyerang berpengalaman Olivier Giroud disenarai ke dalam skuad kebangsaan Perancis yang akan beraksi di Piala Dunia Qatar 2022. Giroud adalah antara 25 nama awal yang didedahkan jawatan Didier Deschamps yang kini berdepan krisis kecederaan pemain. Oliver Giroud, 36 tahun, kini berada dalam keadaan terbaik apabila mempamerkan aksi konsisten bersama AC Milan. Deschamps pula mengalami kesukaran untuk memilih 23 barisan pemain terbaik menjelang kempen itu yang akan membuka tirainya hujung bulan ini. Beberapa pemain bintangnya kini bergelut dengan kecederaan termasuk pemenang Ballon d'Or Karim Benzema, pemain pertahanan tengah PSG Prince Kimpembe dan pertahanan Manchester United Rafael Varane. Namun setakat ini hanya Paul Pogba dan N'Golo Kanté yang disahkan tidak dapat dibawa ke Qatar dalam misi mempertahankan kejuaraan. Junta serangan Perancis akan dibarisi Kylian Mbappe, Oliver Giroud, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann dan Christopher Nkoku. Perancis diundi dalam kumpulan D bersama Australia, Denmark dan Tunisia. Mereka akan memulakan kempen menentang Australia pada 22 November di Stadium Al Janoub. Edisi Sukan 10 November 2022 berakhir di sini. Kembali semula bersama Faris dan Hazel. DM Piala Malaysia 2022, semangat perjuangan terus diledakkan dalam memburu piala terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 12 November, Terengganu FC bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM.
Rusia berundur dari selatan Ukraine. Manakala di Kabul, wanita dilarang masuk taman-taman hiburan. Kita ikuti butirannya dalam rangkuman berita luar negara. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam mesyuarat dengan ketua tenteranya mengarahkan pengunduran tentera Rusia dari bandar strategik Kherson di selatan Ukraine. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bagaimanapun menyifatkan langkah itu menunjukkan Moskow menghadapi masalah dalam peperangan berkenaan. Bandar Kherson adalah hub pertama ditawan Rusia semasa operasi ketenteraan khas dan satu-satunya ibu kota wilayah yang dikawal tentera Moskow sejak serangan 24 Februari lalu. Kementerian Tata Tertib Taliban menguatkuasakan sekatan buat golongan wanita masuk taman awam dan hiburan di Kabul. Jurucakap Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Maksiat mengesahkan sekatan tersebut namun enggan memberi butiran terperinci. Sebelum ini, kerajaan menetapkan taman hiburan termasuk kawasan awam terbuka boleh dimasuki semua golongan namun harus dilakukan pengasingan jantina dengan menetapkan hari tertentu hanya untuk wanita. Presiden Joe Biden menyatakan kesediaan bekerjasama dengan Republikan demi masa depan negara yang lebih baik. Beliau mengulas kedudukan Demokrat dalam pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat. Demokrat diramal akan kalah tipis dan hilang penguasaan dalam Dewan Perwakilan. Namun dalam persaingan bagi kerusi Dewan Senat, Demokrat mungkin dapat mengekalkan penguasaannya. Ujian sistem elektrik tren berkelajuan tinggi HSR Jakarta-Bandung bermula semalam dengan pelepasan perlahan tren buatan China dari stesen Tegal Luar di Bandung. Ujian bertujuan memastikan peralatan bekalan kuasa tren berkelajuan tinggi itu memenuhi keperluan untuk menjalankan beberapa siri ujian bersama kelak. Ini adalah kali pertama unit tren yang tiba di Indonesia pada 1 September muncul di landasan HSR Jakarta-Bandung. Lima helikopter dan drone sedia digunakan bomba bagi menghadapi monsun timur laut. Aset berkenaan bakal digunakan untuk memantau banjir selain memudahkan proses mencari dan menyelamat terutamanya di lokasi terpencil. Lima pesawat, satu di Borneo dan empat di Semenanjung. Pada masa yang sama, apabila penubuhan dan juga pembentukan pangkalan hadapan iaitu di utara, di pantai timur dan juga di selatan, begitu juga di Miri Sarawak. Red Team kita tu, RED yang kita tubuh tu, kita juga menyediakan khidmat pesawat. Apabila diperlukan, sekiranya kita nampak daripada ciri-ciri banjir dan hujan serta juga paras air yang mungkin meningkat, kita akan letak mereka ni di pangkalan hadapan. Jadi itu adalah gerak kerja kita dan sebenarnya kita akan sentiasa memantau. 333 balai bomba seluruh negara sedia 24 jam berdepan sebarang situasi. Datuk Seri Muhammad Hamdan ditemui selepas majlis pentauliahan Diploma Pasca Siswazah dan Diploma Lanjutan Sains Kebombaan Siri 1 di Akademi JBPM Kuala Kubu Baru di Selangor. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, memberi jaminan bekalan ikan tidak akan terputus pada musim tengkujuh kali ini. Setakat ini, terdapat 1,000 metrik tan stok simpanan ikan segar beku dalam simpanan agensi itu khusus untuk jualan pada musim banjir. Menurut Ketua Pengarah LKIM, Yusof Osman, stok ikan sejuk beku tersebut disimpan di 130 bilik sejuk LKIM. Antara tersedia ikan kembung, selayang, selar dan cencaru. Bekalan ikan kita jangkakan tiada masalah. Apalagi pada tahun ini, kita telah bersedia secukupnya. Terutamanya musim tengkujuh, bulan 11, 12 dan Januari, kita ada bekalan ikan sejuk beku. Sebagaimana sebelum kita dah tahu, so kita telah pastikan semua bilik sejuk kita, bekalan ikan kita di seluruh negara insya-Allah mencukupi. Beliau ditemui selepas menyertai program gotong royong bersama warga LKIM dan nelayan di Besut, Terengganu.
Masih ramai terpedaya dengan taktik sindiket kenderaan klon yang menjual kenderaan mewah melalui akaun palsu di media sosial. Realitinya, pemilik kenderaan klon tidak dilindungi insurans serta tiada jaminan keselamatan sekiranya terlibat kemalangan jalan raya. Pengarah kanan penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata, pemilik berisiko berdepan tindakan undang-undang. MO mereka lebih kepada menukar plate number, mencari kenderaan-kenderaan yang sama. Apabila mereka bawa daripada Singapura, contohnya kenderaan mewah, ya, Lexus umpamanya, mereka akan cari kenderaan yang sama di Malaysia, Lexus, dan menukar plate number. Sangat mudah cara mereka menjual kenderaan tersebut. Seolah-olah satu kereta mempunyai dua, satu pendaftaran mempunyai dua kereta. Sindiket dikesan membawa masuk kenderaan mewah pelbagai jenis yang perlu dilupus dalam tempoh 3 hingga 7 hari. Sejak 2011, 329 kenderaan klon dirampas JPJ Selangor. Daripada jumlah itu, 280 buah kenderaan telah dilelong membabitkan kutipan hasil RM4.69 juta. Polis merampas rokok seludup bernilai hampir RM11.5 juta dalam beberapa operasi berasingan di Negeri Sembilan. Operasi dijalankan pasukan cawangan perisikan dan siasatan khas Gerakan Bukit Aman di Nilai, Rahang dan Senawang Sabtu lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan, DSP Ahmad Zafir Yusof berkata, hampir 600 kotak rokok seludup pelbagai jenama dirampas melalui operasi berkenaan. Rampasan dilakukan terhadap lori yang membawa muatan berkenaan di 3 lokasi berasingan termasuk di kilometer 227 Lebuh Raya Utara Selatan. Ketiga-tiga kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Enam kanak-kanak di Selama Perak diberi taraf kewarganegaraan. Mereka merupakan anak angkat kepada warga Malaysia yang sebelum ini tidak memiliki status kewarganegaraan mana-mana negara. Keseluruhannya, 6 orang hari ini adalah mereka yang menjadi anak angkat kepada warga kita sendiri. Jadi bila dah pergi mengikut proses, pergi ke mahkamah dan akhirnya kita dapat buat satu keputusan bahawa mereka ini layak untuk kita berikan taraf warga negara dalam dalam negara kita ini. Tambah beliau, proses dibuat dengan teliti bagi memastikan pengambilan anak angkat tersebut mengikut prosedur dan tiada unsur jenayah. Datuk Seri Hamzah ditemui pada majlis penyerahan surat kelulusan Jabatan Pendaftaran Negara di Selama Perak. Saya dapat surat untuk tengok dekat JKM rumah kanak-kanak Kepala Batas. Jadi time tu umur dia 10 bulan. Saya ambil dia lah dan saya menyusu dia lah. Jadi dia anak susuan saya lah. Waktu saya terima dia tu, dia apa, memang tak tahu dia punya status warga negara. Baik, sesiapa saja pastinya gembira apabila menerima hadiah kereta mewah. Faris, apa kisahnya? Kita saksikan visualnya dalam hashtag.
Kontena akrilik yang berisi Porsche berwarna kuning menjadi tular di media sosial. Kereta mewah ini dihadiahkan pasangan suami isteri dari Batu Pahat, Johor kepada anak perempuan mereka. Porsche 718 ini dihiasi belon berwarna-warni bernombor 21, menandakan ulang tahun ke-21 si penerimanya. Warga maya menyifatkan wanita ini sangat bertuah menerima hadiah istimewa tersebut. Umur 62 tahun bukan penghalang buat seorang wanita untuk lincah bermain kasut roda. Aksi bersahaja dan santai nenek ini dikongsikan anaknya melalui akaun TikTok. Wanita ini memang aktif bermain kasut roda sejak berusia 11 tahun dan pernah menang 3 kali berturut-turut dalam satu pertandingan ketika remaja. Baru-baru ini, seorang pemilik homestay berkongsi kisah tetamunya yang tertinggal sepapan telur selepas keluar dari tempat penginapan. Difahamkan telur itik tersebut digunakan sebagai umpan memancing yang dicampur bersama dedak. Mengejutkan apabila telur yang ditinggalkan itu menetas mengeluarkan 13 ekor anak itik. Pemilik homestay itu memutuskan untuk membela kesemua anak itik tersebut. Baik, berita perdana edisi 10 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. #MyPRU15. Pengitau, assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.